Hai, berjumpa lagi dengan kami Semacam Info. Kota Batam memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan perbatasan Singapura-Malaysia. Selain itu, Kota Batam menyimpan berbagai keunikan dan daya tarik. Bagaimana kehidupan di Batam? Berapa biaya hidupnya? Apa saja hal yang menarik? Tetaplah bersama kami untuk menguak lebih jauh Kota Batam. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tahun 2021 jumlah penduduk Batam mencapai 1.193.088 jiwa dengan kepadatan 1.153 jiwa per kilometer persegi. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat Celcius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Kota Batam memiliki 12 kecamatan dan 64 kelurahan dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan, dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau. UMK Kota Batam 2023 sebesar Rp4.500.440. Biaya hidup di Batam tergantung gaya hidup masing-masing. Namun rata-rata 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan adalah Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial, politik, serta budaya dalam masyarakat. Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam dengan jumlah penganut sebanyak 71,96%. Diikuti oleh penganut Kristen Protestan, Buddha, Katolik, Konghucu, Hindu, dan kepercayaan lain. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamais. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak, Ambon, Minahasa, Flores, dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Batam memiliki vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain seperti bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Jawa serta berbagai dialek etnis Tionghoa. Hal demikian terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu.
pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia, tetapi juga merupakan komoditas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam, dan lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garmen, industri plastik, dan lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia. Kota Batam termasuk kawasan perdagangan bebas Indonesia yang merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP Batam. Menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal inilah yang membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan pajak tambahan. Serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam. Sebelum membayar PPN 10%. Oleh karena barang-barang murah, Batam memiliki pasar second yang menawarkan barang impor dengan harga murah. Namun, konsumen perlu berhati-hati saat membeli barang-barang tersebut agar tidak menghadapi masalah di kemudian hari. Harga produk branded seperti tas bermerek seperti Gucci, Bonia, atau Brown Buffel dijual dengan harga yang lebih terjangkau di toko-toko di pusat kota. Batam menjadi rumah bagi banyak fasilitas pelabuhan internasional di Indonesia. Dengan luas wilayah yang hanya 3.990 km persegi, keberadaannya yang strategis sebagai pintu gerbang perdagangan internasional membuatnya memiliki sejumlah pelabuhan terbanyak di wilayah ini. Salah satu ikon unik di Batam adalah Jembatan Barelang. Jembatan ini menghubungkan beberapa pulau di wilayah Batam. Batam juga menawarkan sejumlah pulau dengan pesona alamnya yang menarik. Pasir putih, ombak yang tenang, dan keindahan bawah laut yang menakjubkan menjadikan Batam sebagai surga bagi wisatawan laut, pantai, snorkeling, hingga scuba diving. Pulau Rempang, Galang, Pulau Abang, Pulau Ranoh, Pulau Putri, Pulau Pengalap, Pulau Patoh, Pulau Tunjuk dan Nongsa adalah beberapa lokasi terkenal untuk menikmati wisata laut di Batam. Hal unik lainnya dari Batam adalah mampu menangkap beberapa frekuensi siaran televisi dari dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Masyarakat Batam dapat menikmati siaran televisi dari negara-negara tetangga tersebut tanpa perlu menggunakan parabola atau layanan televisi berbayar. Itulah beberapa hal menarik dan unik tentang Kota Batam. Keberagaman daya tarik dan keunikan kota ini membuatnya menjadi tujuan menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi berbagai pesona di Kepulauan Riau. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.